لنا فيه. الحمد لله رب العالمين، استغفر الله الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أم المؤمنين السيدة خديجة الكاملة الطاهرة رضي الله عنها، ibu daripada orang-orang yang beriman, yaitu As-Sayyidah Khadijah yang sempurna suci radhiyallahu anha. Beliau adalah As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, putri daripada Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, sampai sama nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan atau hal yang membanggakan yang dimiliki oleh ayahnya, yaitu Khuwailid, bahwa beliau saat terjadinya penyerangan ke dalam Ka'bah yang akan mengambil Hajar Aswad dari kerajaan Yaman yang dipimpin oleh Abroha, yang dipimpin oleh Abroha untuk mengambil Hajar Aswad. Beliau termasuk orang-orang yang keluar, gak mau mengikuti perintahnya, gak mau mengikuti perintahnya. Itu di antara kemuliaan yang dimiliki oleh ayahnya Sayyidah Khadijah, masih menghargai Ka'bah dan menghargai Hajar Aswad, tidak mau dimiliki oleh Abroha yang tidak memeluk agama Islam atau mengikuti jejak pendahulunya. Ummuha, ibundanya Sayyidah Khadijah, adalah Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam. Namanya Al-Asam ini adalah Jundub bin Rawaha bin Ibn Hajar bin Abad bin Ma'is bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, sampai nasabnya ke sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidah Khadijah dahulu di zaman jahiliyah dipanggil dengan At-Tahirah, suci, karena memang terkenal beliau dengan menjaga martabatnya. Washtuhirat radhiyallahu anha bil iffah, menjaga martabatnya. Wal karam, terkenal dengan kedermawanannya. Wan nabil, kecerdasan. Wat tahara, dan kesucian. Kalau pada umumnya wanita di zaman jahiliyah itu hina, rendah di mata manusia yang ada di zamannya, karena mereka dianggap menjadi pemuas nafsu syahwat yang orang laki-laki miliki, sehingga tidak kurang dari mereka yang punya anak perempuan dibunuh karena merasa anak perempuan adalah aib. Tapi Sayyidah Khadijah, walaupun di zaman yang seperti itu, beliau menjaga martabatnya sehingga dimuliakan, dihargai oleh orang-orang yang lain. Nasabnya bersambung bersama dengan Rasulullah, ketemu di Qusay. Kalau melihat dari sisi ayah, dari sisi ayah ketemu di Qusay. Kalau Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Kalau Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid bin Azad bin Abdul Uzza bin Qusay.
Kalau segi nasab lebih lebih tinggi, hitungannya keponakan Rasulullah. Cuman karena Bani Hasyim lebih mulia, Rasulullah lebih mulia dari segi Bani Hasyim. Juga kalau dari segi ibu bertemu di Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Artinya Sayyidah Khadijah adalah keturunan Quraisy, keturunan Quraisy, orang yang mulia baik dari segi ayah maupun segi ibu, karena sama-sama keturunannya Fihir. Kemarin di pertemuan kemarin kan disebutkan bahwa Fihir adalah Quraisy. Lah keturunan dari Fihir adalah keturunan yang mulia dari pilihan Allah dari Bani Kinana. Sehingga Sayyidah Khadijah adalah orang yang tersohor dan orang yang mulia. Wahiyah karimatul asal. Sayyidah Khadijah adalah kalau dilihat dari keturunan-keturunan orang yang mulia, syarifatul mambat, tumbuh di keluarga yang mulia, nabilatul fi'al, perilakunya baik, indah, tayyibatul ma'syar, pergaulannya bagus, zatu ra'yin sadid, beliau memiliki cara pandang yang benar, bagus, indah. Jadi pemikirannya beliau ini enggak seperti pemikiran perempuan yang ada di zamannya. Di antara keistimewaan pemikirannya yang paling mulia dari pemikirannya adalah melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Melihat orang-orang laki di zamannya demikian, melihat Rasulullah ini enggak sama dengan yang lainnya. Berbeda 180 derajat. Bertolak belakang dengan orang laki yang ada di zamannya. Cara memandangnya itu sudah gak sama dengan pandangan wanita yang ada di zamannya. Begitu juga ketika memilih Rasulullah untuk membawa dagangannya ke kota Syam. Kenapa? Melihat kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'lin hamid. Perbuatan yang dilakukan terpuji. Wa amalin jadid, pekerjaan yang dilakukan luhur. Radhiyallahu anha wa ardhaha, mudah-mudahan Allah meridhoinya dan membuatnya ridho. Nasha'at fi baiti siyadatin wa majdin. Beliau Sayyidah Khadijah tumbuh di rumah tokoh-tokoh. Wa tazawwajat marratain qablahu sallallahu alaihi wasallam. Pernah menikah dua kali sebelum menikah dengan Rasulullah. Sebelum menikah dengan Rasulullah pernah menikah dua kali. Yang pertama ahaduhuma makhzumiyun Gurashiyun. Yang pertama dari keturunan Quraisy dari Al-Makhzumi, yang bernama Atiq bin Abid bin Abdullah. Atiq bin Abid bin Abdullah. Dan punya anak, Sayyidah Khadijah punya anak perempuan daripada Atiq. Punya anak perempuan dari Atiq. Kalau enggak salah namanya Hindun. Punya anak dari Atiq yang bernama Hindun, perempuan. Kemudian menikah lagi dengan seorang Tamimi dari Bani Tamim yang bernama Abu Hala. Abu Hala namanya Hindun bin Zurarah bin Nabash. Karena Hindun ini bisa laki-laki bisa perempuan. Nama Hindun bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi yang kedua menikah dengan Abu Hala Hindun bin Zurarah bin Nabash At-Tamimi. Punya anak laki-laki, namanya Hindun. Di Hindun apa wis? Ketemunya Hindun semua. Jadi ini namanya Hindun bin Hindun. Anaknya Sayyidah Khadijah yang kedua ini namanya Hindun, abahnya namanya juga Hindun, panggilannya Abu Hala. Ta'ayyamat ba'da zaujiha tsani, menjadi janda. Kalau sebelumnya janda kemudian langsung menikah, kalau yang kedua janda enggak mau menikah lagi Sayyidah Khadijah setelah
meninggalnya suami yang kedua. Kemudian hidup di kalangan orang Quraisy, beliau yang paling berakal. Kalau lihat zaman jahiliyah saat itu kan parah, mereka telanjang di Ka'bah aja gak malu, perempuan-perempuan saat itu. Kemudian laki-lakinya juga demikian, membiarkan atau bahkan menyuruh perempuan-perempuan untuk telanjang di Ka'bah. Tapi Sayyidah Khadijah enggak. Beliau wanita yang cerdas. Dan di antara wanita yang ada di Mekah, orang yang paling mulia, yang mau menjaga kemuliaannya, sehingga dari tokoh-tokoh Quraisy ingin mendapatkan beliau, ingin melamar beliau, ingin mendapatkan cintanya Sayyidah Khadijah. Karena apa? Menjaga diri. Orang-orang yang mulia, jadi mereka mau menikahi orang-orang yang mulia. Kalau rendah enggak mau dinikahi oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, karena Sayyidah Khadijah ini menjaga martabatnya, karena hal tersebut mereka ingin melamar, rebutan yang melamar Sayyidah Khadijah. Tapi beliau menolak mereka. Walakin naha raghibat anhum. Sayyidah Khadijah enggak senang dengan mereka. Wa aradat fi sama'atin abiyah. Justru Sayyidah Khadijah enggak mau memikirkan hal tersebut, menolak. Menolak keinginan mereka. Enggak pernah melihat sama sekali siapapun yang meminangnya. Tak peduli siapapun yang meminang, kaya, dermawan ataupun siapapun, enggak dipedulikan sama sekali oleh beliau. Yaqta amalal mu'amilin. Yang ingin benar-benar berharap mendapatkan Sayyidah Khadijah diputus oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Wa takhallat an ittikhadhi zauj ila idarati malihal wafir. Mengkosongkan daripada menjadikan seseorang suami, enggak mau mengambil suami siapapun. Yang beliau lakukan adalah memutar keuangannya yang banyak. Wa tijarati hal wasi'ah, perdagangannya yang luas. Wa ri'ayah usratiha, dan memperhatikan keluarganya. Jadi Sayyidah Khadijah saat itu karena orangnya kaya, enggak mau memikirkan apa mencari suami baru dan semisalnya, lebih fokus untuk memutar hartanya, perdagangannya, dan memperhatikan keluarganya. Wa qasurat silatuha bi rijali Makkah alladzina ya'maluna fi maliha. Dan Sayyidah Khadijah enggak banyak berhubungan dengan orang-orang laki yang ada di Mekah, yang mana mereka ini menjalankan hartanya. Apalagi yang enggak menjalankan hartanya, yang jalan hartanya dari mereka. Sayyidah Khadijah memerintahkan beberapa orang untuk menjalankan hartanya, perdagangannya, itu enggak banyak hubungan. Karena apa? Beliau hanya sebatas pekerjaan. Di luar pekerjaan enggak mau. Ini menunjukkan menjaga martabatnya. Karena kalau sering kumpul dengan orang-orang, sering berhubungan dengan orang-orang, apalagi lawan jenis, itu bisa membuat martabatnya turun. Lah beliau enggak mau. Jangankan beda jenis ya, sama jenis saja, kalau ulama setiap hari kumpul dengan tukang becak, lama-lama martabatnya. Tapi kalau sesekali kumpul dengan mereka, dihormati, dihargai. Apalagi karena hanya untuk menasehati dan semisalnya. Seperti itu juga ulama ketika selalu datang ke umara. Selalu datang ke umara, walaupun awalnya niatnya nasihat, tapi lama-lama kan rusak. Nah, itu enggak bisa. Bahkan Rasulullah kan mengingatkan, ulama itu umanaur rasul, yang membawa amanat rasul. Kapan? Malam yukhalitu salatin, kalau mereka enggak berkumpul bergaul dengan kerajaan atau pemerintahan. Kalau sudah berkumpul, faqad khanuhum. Ulama itu akan mengkhianati umat, mengkhianati para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu Sayyidah Khadijah enggak mau martabatnya turun, hanya sekedar batas pekerjaan selesai. Enggak mau kumpul banyak berhubungan dengan mereka
yang membawa hartanya, yang memperdagangkan hartanya. Lah, itulah Sayyidah Khadijah yang menjaga kemartabatnya sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih panjang ini cerita tentang Sayyidah Khadijah, akan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan akan datang. Kalau kita lihat dari segi permulaannya seperti ini, kan kita tahu nanti perjalanan hidup beliau sampai wafatnya yang diiringi dengan perjuangan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menjadi perjuangan untuk umatnya Nabi Muhammad berarti punya jasa besar kepada kita. Kalau bukan karena Sayyidah Khadijah memberikan hartanya kepada Rasulullah, ya insya Allah gak ada Islam masuk kepada kita. Berkat apa yang dikeluarkan, hartanya, nyawanya untuk Rasulullah, penuh untuk Rasulullah. Padahal yang sebelumnya dikumpulkan, diperbanyak, ketika menikah dengan Rasulullah total habis, sehingga hidup miskin. Hidup bersama Rasulullah berjuang. Nah, itu para ulama atau Rasulullah mengatakan, kalau enggak hadis atau ulama mengatakan, kalau mengaku cinta kepada Rasulullah harus siap miskin. Jadi kalau mengaku cinta kepada Rasulullah harus siap miskin. Kalau kita kepingin menjadi pecinta Rasulullah berarti siap miskin. Kalau enggak siap miskin jangan mencintai Rasulullah. Bukan berarti pasti jadi miskin, enggak. Mungkin jadi kaya raya, tapi harus siap miskin. Bukan harus jadi miskin, enggak. Harus siap miskin. Kalau enggak siap jangan mencintai Rasulullah sudah. Karena apa? Bahaya. Kalau enggak siap bahaya. Karena itu dengan mengetahui sedikit daripada cerita Sayyidah Khadijah bisa membangkitkan semangat kita dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.